Polis mengesahkan seorang waris datang ke lokasi tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm di Jalan Genting Highlands, Batang Kali pada Isnin untuk membuat pengesahan mengenai kehilangan bapanya. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah berkata hasil semakan mendapati memang ada dalam senarai mangsa yang masih hilang, iaitu bapa kepada waris terbabit. Menurutnya, anaknya itu sudah membuat laporan polis di Balai Polis Gotong Jaya berhubung kehilangan bapanya. Dia nak semak dia punya pengesahan berkaitan dengan mangsa lah. Bila kita buat semak dengan kita punya screening yang dibuat dengan pihak operator yang bekalkan dengan kita, kita dapati memang ada satu lah, satu mangsa tersebut, iaitu merupakan ayah kepada pengadu ni lah. No, no, that's dia tak. Yang ni dia punya mak ni. Mak dia foreign. Okay, next question. Dia Malaysia. Dalam perkembangan lain, Sufian berkata setakat petang Isnin, seramai 125 pegawai dan anggota terbabit sedang bertugas di tapak operasi dengan menggunakan 11 jengkaut bersama 9 anjing K9 bagi mencari dan mengesan mangsa yang hilang.